Trio Kuek-Kuek kan? Dea. Eh salah. Bukan. Itu Dea Ananda. Oh ya Allah, itu Dea Ananda kan. Jangan bilang lagi Dea Imut. Enggak, ini Dea. Ada lagi Dea Imut juga kan pada masa itu seangkatan kamu. Iya betul. Ini Dea Mirella. Aku tahu yang dulu kan di grup Warna. Iya. Dulunya. Kan 50 tahun lagi kan dulu dinyanyiin Warna tuh dinyanyiin aku. Dinyanyi lagi sama dirimu ya. Kalau seneng banget gitu. Seneng aja lagu itu. Eh keren tapinya loh, keren. Iya. Keren banget ya. Bayuni yang direct. Iya. Dea Mirella ini dulunya Dea Mie Kocok. Tapi karena agak gimana akhirnya. Masa sih? Enak dong, kaper. Nah, tuh kan enak. Dia ini memang benar Dea Mirella. Dia sudah merelakan mie-nya. Iya, jadi mie kocok. Mie-nya direlakan jadi mie kocok. Oke, Teh Dea ini sekarang kan lagi marak virus corona ya. Iya, benar. Teh Dea sendiri kena dampaknya enggak? Dari segi pekerjaan atau di rumah atau gimana? Sangat kena, karena semua show dibatalin semua. Sama juga dibatalin. Berapa panggung yang dibatalin? Pokoknya aku kerjaan dari bulan Maret sampai April tuh semuanya batal. Aduh. Semuanya batal ya. Sampai yang ke belakang-belakang juga yang udah ini kita nggak tahu jadi apa enggak gitu, masih. Dan belum tahu belum ya, tahu. Belum tahu sih. Ya mudah-mudahan cepat kelar lah ya semuanya. Ya, karena yang kayak seniman-seniman di Bandung juga kan panggungan hajatan nggak ada itu. Iya, wedding itu kan banyak. Saya di rumah motor numpuk gitu. Motor numpuk yang gadein. Oh yang gadein ke rumah Kang Sul ya? Kan kasihan. Kira-kira motornya numpuk di rumah. Enggak ada yang jual, yang gadein. Tapi memang Kang, bukan hanya perorangan aja. Tapi ini kondisi begini tuh sampai perusahaan-perusahaan besar pun juga banyak yang mem-PHK. Iya. Ada yang merumahkan. Iya, kayak teman saya punya punya perusahaan, teman saya dia tuh punya karyawan 99. Dia bingung, mereka harus digaji, mau di-PHK juga kasihan gitu. Temen aku punya perusahaan, kasihan banget. Tapi dari sisi pekerjaannya juga kan berkurang ya kan. Ya kita doakan aja lah semoga tidak stres dan gak jalan-jalan ngobrol sama tiang listrik lah ya. Ini cerita sama Kang Sule kayak nitip ayam ke musang. Baru gue cerita sebelum acara. Aing lah. Aduh. Kan supaya mereka juga mengerti bener. Dengan keadaan seperti ini. Ya kita teruslah berdoa aja lah kan. Iya mudah-mudahan semuanya cepat berlalu. Sekarang kita bernostalgia aja lah ya. Menghibur diri kita dan juga menghibur pemirsa yang di rumah. Lebih baik kita nostalgia daripada nostalgia. Kita ya. Pusing. Itu udah taruhnya udah begini. Udah kita nostalgia aja Teh. Teh nyanyiin atuh lagunya. Dikit atuh. Iya yang. Okay. Coba yang mana aja terserah Teteh yang enak. Aku suka sama Teh Dea dulu. Aduh cantik. Ah, tapi aku panggil loh Teh pakai hijab ini udah berapa lama sih Teh? Udah 4 tahun. Udah 4 tahun. Aku gak pernah ketemu. Dari kita lama kali. Banget iya, lama ketemu banget ya. Ketemu Teh Dea. Lama banget kalau gitu. Teteh. Oke okay, aku nyanyi lagu ini aja deh. Menanti aja ya. Ah boleh boleh. Eh Teh kita udah nunggu nih udah menanti dari tadi Teh. Di manakah janji indah itu yang dulu kau ungkapkan terbagi yang lain. Bila memang kau ingkari takkan ku menanti. Luar biasa. Saya lagi SMP tuh selalu dengar lagu itu. SMP, lu SMP, gua TK. Hey, oh iya? Gimana sih? Wow. Orang yang lahir duluan Mang Sule baru kan saya bos. Dagang gua waktu itu. TK-nya telat maksudnya. Tukang kerupuk. Oh TK-nya tukang kerupuk. Oh tukang kerupuk. Oke. Okay. Okay. Sepertinya kita ada request lagu. Ini dari Twitter. Tapi sebelumnya saya mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bancang ya. Oke. Okay. Bancang? Ya. Siapa Bancang? Ada pasti ada nama itu. Ya. Namanya ulang tahun. Unik okay. Banget ya. Ini request via Twitter. Ya dari @Nadia_anakjaksel Jakarta Selatan. Wow. Ya. Gaul nih. Anak gaul banget. Hai ini radio, hai juga. Aku mau request dong lagu dari Yana Yulio yang berjudul Selamanya Cinta. Aku lagi galau nih dan kangen banget sama diputerin ya. Okay. Kangen banget sama siapa? Sama dia. Oh sama dia. Oke oke oke. Kalau begitu kita langsung saja. Puterin buat kamu Nadia, ini lagu Selamanya Cinta. Mengungkapkan perasaanku hingga
selamanya, selamanya. Ziana, mas, sini dulu dong. Mas, Yana. Mas. Bang Yana, Asep kemana? Biasanya Bang Yana tuh Asep Yana tuh, Asep Yana tuh menyatu berdua kan? Tapi beda mas. Oh beda. Yana. Ini Yana Julio? Bukan. Yana Cerio. Oh Yana Cerio. Oke oke, makasih ya Mas Yana. Enggak, saya pikir yang kemarin waktu ulang tahun Mas Ari Lasso potong rambut enggak ya? Bukan, bukan. Bukan. Yana. Tapi lebih-lebih mirip ke Harpe Maleholo ya ini ya. Mas Yana makasih ya. Mari. Makasih Mas Yana. Jadi Kang mungkin TDA kaget. Request lagu bukan musiknya tapi sampai artis-artisnya datang. Iya, karena bener. Ini kan streaming tidak hanya didengarkan radio ini. Hebat tapi bisa dilihat radio juga ya. Wow, luar biasa kan? Oke, okay. Kita akan membuka line telepon ya untuk request lagu di 081-12-34567 wow, ya. Nomornya cantik ya. Oke, okay, iya. Dan sebelum kita nerima telepon saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Dadang Suratmin yang ada di Tambun ya. Oke. Okay. Satpam gua. Ya, saya juga mau ucapin selamat ulang tahun buat Ujang Maung yang yes, di Bandung. Oke, okay. Halo. Halo. Halo, ini request. Oh, mas, nangis. Ini masih berdering kok, mas tadi. Ini halo, yang mana nih ya? Dengan siapa? Halo Pak. Ya. Kenapa mas, kok menangis? Ini pak, saya Yusef Sumitun pak. Ya. Saya lagi di pinggir jalan pak. Pinggir jalan? Iya. Mas mau ngapain mas? Saya ini sedang nunggu seseorang pak yang belum datang. Wah ini karena lagi masalahnya oh, banyak nih. Mas kalau banyak masalah, ya, biar cepat masalahnya selesai. Sekarang di pinggir mas ke tengah deh. Ntar selesai masalahnya cepat. Mau request lagu apa? Enggak pak, saya nelfon sebetulnya bukan untuk request pak. Kasihan sekali ya. Mas gak pulang-pulang ya udah sebulan ya mas? Iya pak. Sampai sedih begini ya, gara-gara corona pasti ya. Iya pak, ya, saya mengikuti anjuran pemerintah pak. Iya, emang jangan mudik dulu mas. Ya, udah mas, daripada mas bersedih, request, mendingan tutup teleponnya. Request aja ini, boleh request. Ya percuma request bagaimana orang dari jalan. Iya ya, pak, juga, pak. Ini radio pak. Iya ini radio. Radio mas ini mah. Boleh... Mas bawa radio gak? Enggak pak. Wah percuma mas. Ya, udah gini aja mas di jalan kan pasti ada rumah tuh. Mm-mm. Ya cari tetangga yang punya radio. Mm-mm. Mas dengerin lagu. Biar ya, mas gak sedih lagi. Iya pak. Kalau request boleh pak? Boleh boleh. Ini saya mengenang kisah cinta saya pak waktu masih muda. Sama Epa? Iya pak, bapak lebih tahu pak ya? Tahu. Iya pak. Saya kan di sini selain penyiar juga saya ahli hipnoteria. Hipnoterapi. Ya. Terapi pak. Ya. Ini pak lagunya yang kisah kasih itu pak. Oh yang kisah kasih di selokan gitu ya? Sekolah pak. Ya itu oh, makan ya, kamu di sekolah, saya mah di selokan waktu itu. Kita kasih aja Kang ini mah, jadi dia happy dan bahagia ya. Boleh ya, kirim-kirim mas, boleh mas. Buat siapa? Saya mau kirimin uang ke mas saya pak di kampung boleh. Ditransfer aja mas, gak usah ke radio. Kirim salam mas, kirim salam. Iya, ya? Iya pak. Oke, kita perjuangkan. Iya pak, terima kasih pak. Ya, sama-sama. Supaya kamu gak sedih lagi, saya akan perjuangkan kamu supaya kamu gak menangis lagi ya. Iya pak. Ya, oke. Oke, okay, kalau begitu buat semuanya ini lagu yang akan dinyanyikan oleh penyanyian tadi ya. Langsung penyanyi. Langsung. Obi Mesa, kisah kasih di sekolah. Aduh. Resah dan gelisah. Menunggu di sini di sudut sekolah, tempat yang kau janjikan ingin jumpa denganku walau mencuri waktu. Semua berdusta pada guru.
malu, aku malu. Pada semut merah yang berbaris di dinding menatapku curiga, seakan penutannya sedang apa di sini. Sedang apa? Semua nanti pacar jawabku. Aneh tapi nyata, takkan terlupa kisah kasih di sekolah dengan si dia. Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih sekolah. Mas Obi, kok rambutnya kayak orang yang frustasi begitu? Sampai begitu? Saya Obi rusak. Oh, Obi rusak. Itu siapa Mas Obi yang dibawa-bawa? Ini peliharaan babi saya. Oh, jadi itu udah... panda? Oh, panda. Laper dia. Oh, panda kan bukannya bambu, makanya. Biasanya panda bambu. Kalau yang makan pisang itu monyet. Ini jasteran. Oh, campuran. Iya, 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 iya. Jadi dia ini sebetulnya bukan panda. Apa itu? Karena dia perempuan. Bunda. Oh, bunda. Iya, iya. Sule, makasih Mas Rapi, Mbak Dea. Iya. Ini buat Mas Sule. Dibayar? Saya memang kalau mau nyanyi harus bayar. Oh, bukan dibayar? Bukan dibayar. Tidak, tidak, terima kasih. Maaf. Saya harus bayar. Oh, iya, iya, iya. Ini hobi rusak kan? Mari, mari ya. Makasih Mas Obi. Ya, sama-sama. Mari. Makasih ya. Mari, mari. Hebat ya. Mas, mau pisang? Hah? Enggak. Mubazir, Mas. Enggak. Mau dikasih? Mubazir. Mau dikasih? Saya mau jual. Mau jual? Iya. Enggak, saya gak suka pisang. Enggak. Gak mau nih? Enggak. Sehat sama dia, gak mau? Enggak. Sehat loh ini. Enggak. Pak Rafi, gak mau? Pisang-pisang apa yang sedih? Aduh. Mau tau gak? Apa? Pisang. Pisang. Aduh, saya gak kepikiran. Mari ya, mari, mari. Hati-hati, ya, hati-hati. Mas, okay. Ya? Mau pelihara panda? Nah, aku peliharanya udah kucing. Gak suka panda ya? Gak suka. Aduh, gak suka. Iyalah kalau begitu. Nggak. Ini vokalis. Bukan. Pelumik. Bukan, aku bukan ya? Penyanyi. Mau mic? Dadea. Dadea udah punya mic sendiri. Ada, punya. Udah ada ya? Iya. Coba jual ke Mas sendiri. Ini? Iya. Punya saya. Saya jual sendiri. Oke, makasih. Makasih Mas ya. Jadi Mas Sobi. Ya, dia usaha terus, dia buat ongkos kayaknya. Iya, makasih. Dia nyesel udah ngasih duit ini. Lagian, nah, namanya juga Obi rusak. Namanya kan Obi rusak kan. Iya, iya. Ya wajar lah, maklum. Maaf ya Tadea kalau... Gak apa-apa, Obi. Maklum. Oke, kalau begitu Tadea terima kasih ya sudah ada di Uni Radio. Ini kita mau mengingatkan kembali dengan adanya wabah virus corona ini, agar semuanya tetap bersemangat, tetap waspada, jaga kesehatan, tidak lupa untuk mendoakan para petugas medis sebagai garda terdepan saat ini untuk tetap sehat dan kuat ya. Ya, dan pastinya kita akan lanjutkan obrolan kita lagi sama Teh Dea Mirella. Ya. Jangan kemana-mana, di rumah aja.